Wong Krian. Terima kasih, Mohd Datuk Seri Pengerusi. Ya, baju kuning. Persediaan untuk 19. Saya mengambil kesempatan ini untuk menyebut beberapa perkara berkaitan dengan Kepala B28 Kementerian Pengangkutan di bawah butiran 70,000, 80,000 keselamatan jalan raya, program khusus dan juga yang berkaitan dengan JKJR. Datuk Seri Pengerusi, kempen keselamatan jalan raya adalah sesuatu yang sangat penting, khususnya untuk mengurangkan kemalangan yang berkaitan dengan kenderaan dan orang awam. Lebih-lebih lagi apabila negara kita Malaysia berada di antara negara yang paling banyak berlakunya kemalangan, dikatakan berada di tangga yang kelima di dalam negara Asia, maka sudah tentu kempen-kempen yang lebih baik dan berkesan untuk mendidik masyarakat dan juga rakyat bagi memberikan kesedaran kepada mereka bagaimana untuk menggunakan jalan raya dengan lebih baik. Saya mengambil kesempatan ini untuk bertanyakan berkaitan dengan satunya kempen multimedia keselamatan jalan raya di bawah JKJR yang dulunya dikenali sebagai MKJR dan telah diperkasakan. Berapakah sebenarnya yang telah dibuat oleh pihak jabatan ini, kempen-kempen tersebut, dan disalurkan melalui media mana? Sama ada melalui TV, kerana saya merasakan terlalu sedikit kempen yang dibuat oleh JKJR untuk dilihat di kaca-kaca TV. Dan sudah tentu TV adalah media yang sangat berpengaruh dan boleh dilihat oleh kebanyakan ataupun kesemua rakyat yang ada di Malaysia ini dan memberikan kesan yang baik, ataupun disalurkan di pihak ataupun di melalui media-media internet, melalui telefon, SMS ataupun macam mana. Dan yang keduanya berkaitan dengan bantuan ataupun sumbangan kepada aktiviti JKJR di negeri-negeri. Saya pernah menganggotai jabatan ini dan malangnya biasanya program-program yang dibuat oleh JKJR ini sangat terbatas. Ada mesyuarat dan ada kempen kesedaran jalan raya di hari-hari perayaan besar. Satu dua kempen sahaja setahun. Boleh jadi kerana kekangan peruntukan dan juga sumbangan yang diberikan, maka mereka tidak dapat melaksanakan program-program kempen ini dan tidak dapat turun ke peringkat masyarakat terbawah untuk memberikan kesedaran. Jadi saya menganggap peruntukan yang diberikan itu sangat sedikit dan kalau boleh dipertingkatkan. Yang lainnya, saya juga ingin bertanya berkaitan dengan modul yang di bawah butiran 15,000, pembangunan modul JKJR. Modul yang dibentuk ini adalah untuk siapa? Siapakah sasarannya dan apakah yang telah dibincangkan dan dicadangkan dalam modul-modul ini untuk pembangunan keselamatan? Dan adakah di sana telah dibincangkan berkaitan dengan ritual keagamaan bias, misalnya yang berkaitan dengan keselamatan dan juga adab-adab untuk semasa berada dalam di jalan raya? Misalnya untuk memulakan kenderaan, adakah dicadangkan dengan bacaan-bacaan khusus misalnya untuk penganut-penganut Muslim atau penganut-penganut Islam dengan penggunaan bacaan yang paling ringkas, Bismillah misalnya, ataupun bacaan-bacaan doa yang saya merasakan walaupun nampak biasa dan kecil tetapi memberikan kesan yang baik untuk masyarakat dalam menjamin keselamatan mereka, memberikan ketenangan dari segi psikologinya apabila berada di dalam kenderaan. Dan saya sangat merasa sejuk hati apabila melihat ada pilot misalnya yang memulakan pemanduan mereka, misalnya apa yang dibawa oleh pilot Air Asia ke Langkawi yang memulakan bacaan doa sebelum daripada memulakan pemanduan mereka di dalam kapal terbang ini. Apa salahnya jika ianya dapat dikembangkan ke semua
kapal-kapal terbang yang kita miliki ataupun yang berada di tempat kita, dan juga kenderaan-kenderaan awam yang lain, misalnya bas dan juga kenderaan yang dinaiki oleh rakyat yang terbanyak, untuk memberikan kesedaran kepada mereka betapa itu adalah sesuatu yang juga sangat penting. Yang lainnya ialah saya juga ingin bertanyakan, apakah pihak kerajaan ataupun kepentingan kepada pihak kerajaan berkaitan dengan kempen berbasikal kepada rakyat Malaysia. Satu perkara yang sangat baik dan juga boleh memberikan kesedaran tentang keselamatan dan juga kempen kesihatan. Cuma saya merasakan jalan raya di Malaysia ini sangat tidak mesra kepada pemandu-pemandu ataupun penunggang basikal, yang kalau tidak diadakan event ataupun acara-acara tertentu untuk basikal ini, mereka memang tidak selamat untuk berada di jalan raya di Malaysia. Saya merasakan perkara ini juga perlu difikirkan oleh pihak kerajaan untuk memberikan kemudahan untuk disediakan di setiap jalan raya bagi penunggang-penunggang basikal khususnya. Kemudian di bawah ke butiran 13,000, pembinaan dan menaik taraf infrastruktur lapangan terbang. Saya cuma ingin bertanyakan berkaitan dengan perkembangan proses untuk memanjangkan landasan di lapangan terbang Sultan Ismail Petra Kota Baru. Apakah prosesnya? Kerana mengikut buku laporan ekonomi, pihak kerajaan menjelaskan bahawa kerja-kerja awal telah dimulakan. Tetapi saya yang berulang-alik daripada Kota Baru ke Kuala Lumpur, saya melihat tidak nampak apa-apa pun kerja yang telah dilakukan, dan bilakah sebenarnya ia akan dimulakan, dan bilakah projek ini akan dapat dinikmati dan digunakan. Dan yang terakhirnya berkaitan dengan kepala ataupun butiran 60,000 NKRA 4 di bawah peruntukan 39 juta, saya cuma ingin bertanyakan pengangkutan awam manakah yang dibuat di bawah peruntukan ini yang ada di Kota Baru. Maknanya di bawah peruntukan 39 juta ini, apakah yang telah disediakan oleh pihak kerajaan khususnya di Bandar Kota Baru di bawah tajuk pengangkutan awam yang mana? Terima kasih.